Sini yuk ikut aku. Baik, nama saya Servina Arisaul Alia Ora. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal muasal gedung SMA Negeri 1 Kota Kediri. Pada tahun 1942, Kota Kediri ikut jatuh ke tangan pasukan Jepang dan mulailah babak pemerintahan Jepang. Sedangkan sekolah mulu yang awalnya berlokasi di sini dibuatkan begitu saja. Dan bahkan gedung sekolah juga dipakai sebagai tempat tahanan serta markas tentara Jepang. Dan ini berlangsung terus selama masa pemerintahan Jepang. Kemudian, setelah pasukan Jepang kalah perang, sebagian ditawan dan sebagian besar pulang ke negaranya. Maka gedung Jalan Kelotok 1 ini diambil alih dan dipakai begitu saja sebagai markas Badan Keamanan Rakyat yang selanjutnya menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Ini berlangsung sejak tahun 1947 hingga masuknya tentara Belanda ke Kediri tahun tanggal 19 Desember 1948. Ini berlangsung sejak tahun 1947 hingga masuknya tentara Belanda ke Kediri pada tanggal 19 Desember 1948. Halo Servin. Oh iya, aku boleh melanjutin penjelasan. Oh boleh dong. Untuk menandai peristiwa yang disebutkan Servin tadi, pada tahun 1980-an, di depan halaman sekolah SMA Negeri 1 Kediri dibangun sebuah tugu peringatan loh. Tugu peringatan tersebut bertuliskan tempat markas divisi Brawijaya tahun 1947 sampai 1948. Situasi ini berlangsung hingga penyerahan kedaulatan. Lalu, pada awal tahun 1950, Kota Kediri menjadi pusat pemerintahan dan pemerintahan, sehingga mengakibatkan populasi masyarakat Eropa, terutama Belanda di Kota Kediri ini meningkat cukup banyak. Lalu, kondisi ini membuat pemerintah Belanda membangun sejumlah sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kehidupan mereka. Dulunya, SMA Negeri 1 Kediri ini bukan bernama SMA Negeri 1, tapi bangunan mulo ini tidak diketahui secara pasti. Namun, keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian seorang mahasiswa UIN yaitu Maulana Malik Ibrahim menyebutkan bahwa kisaran tahun 1924 mulo Kediri berdiri bersih pada usianya yang ke-77.